Berarti awal kepanggi ini yuk teng breaking ya pak? Dari pusat sumbernya. Pusat sumber ini. Ini ring ini lurus cacat ini. Kemudian gua filosofi ini leluhur luar biasa nih pak. Baik pak G. Pusat sumbernya di sini. Pusat sumbernya mereka ge. Mereka ada aliran di sini, ada lorong. Ada atas sini itu fondasi. Fondasi ini kalau kok pengunjung mau kungkung saya batasi ya. Batasi ya. Masuk masuk ke bangunan ge. Bayang bayang ge pasar ke timur. Oh mereka timur ge pak. Iya. Ke leluhur. Leluhur ge. Leluhur kan Sari ya. Ge. Saya setunan. Berarti parite sing dikau? Nggih. Nggih, mlebet sing mriko nggih. Nggih. Berarti mek telusuri ya dugi ini ya dereng iki nggih. Nggih. Eskavas ini wagen. Enten sing nek iki beto kembang. Oh, setiap malam. Kan. Ini ya, Pak Men ini asli ya, Pak? Betul. Oh, tempat ini. Ini. Ada tempat di mana? Ini. Ini apa sama jenengan? Center. Nah, ini. Ini sama center. Oh, pada kumpul. Buatan, sampun. Oke. Ini yang sewa. Ini. Ini sambal mandu. Oh, enggak. Ini. Mandu tempat di mana? Bikin ini ngomong sama apa nih? Oke. Jalan, jalan, jalan. Ini. Taring yang tengah. Berarti rin ini tanah tanah desa nggih. Iya. Oh. Seperti sumur ngoten iki nggih. Istilahnya kan undan ning mriki. Iya. Oh, jeneng. Ya aku satu ber ya. Nggih. Situs per petirtaan sumber beci dicetkan dikatkan oh ini pas sumbernya airnya dikuras oh iya oh itu garudanya garudanya menghadap ke timur ke kiri ayo menghadap ke kiri arah kiri. Nggih maksudnya oh, iya. Ke arah timur. Ke arah timur. Nggih, menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri. Sambil membawa Tirta Amrta. Istimewa. 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 Bukan kaleng-kaleng. Sumber beji, sumber. Sumber beji itu mata air. Mata air. Oh iya. Yeah. Beji mata air bukan ungkal gitu. Oh, beji sumber beji, mata sumber mata air. Iya. Niki kota ini. Jadi sumbernya di sini, nggih. Sebenarnya bukan sumber, ini aliran aliran air. Paritnya bisa pusatnya belum ketemu. Oh, gitu. Dulu parit aliran air. Memang untuk mengaliri sawah-sawah. Itu pohon lo. Pohon kendung. Lo. Oh, kendung. Berarti garudanya di situ ya pak, di, yang ini pas ini ya, pas bawahnya ini ya, ada bunga itu ya, pas di atasnya. Katanya ada tiga beringin. Nah, ini kok, wonten sejarahin apa?
wah ini dereng Semarang mas. Ngota. Dereng. Oh, nggih. Dereng beringin, tapi kok berjejer. Berjejer. Pasti kan bukan anu, disengaja. Ya, namanya ya. Nggih. Ada maksudnya dari beliau leluhur kita dulu. Tri Tunggal, Trimurti. Tri Tunggal, Trimurti. Tribuana. Tribuana. Salah satunya ini. Ya. Nih. Oh, nggih sing jenengan iku wae. Sing damel fosil ini. Tembriku. Jadi di tempat pertitaan ini ada tiga pohon beringin yang berjejer garis lurus. Garis lurus. Sila ketiga. Halo, ini pohon apa ini, Pak? Trenggulun. Ini kentos. Kentos. Pohon kentos nggih. Iya, pohon kentos. Kentos. Biasanya kalau orang mati usara itu kentos. Keras sih. Kalau biasanya kan ono buah ya. Biasanya buah. Iya, bunder-bunder. Heeh. Iya. Anggur. Iya, trenggulun ini kan. Ini pohon langka. Adanya di hutan-hutan lindung. Dan hutan yang dulu. Mas. Sini ya, dulu ya. Masuk enggak berani ya. Karena belum saatnya dibuka. Karena belum saatnya dibuka sama leluhur kita. Kan dijaga, ya, ditutup. Kangkrangnya itu kan sebagian. Ya biar menjaga orang lain nggak mau ngotak-atik, biar nggak boleh ngotak-atik kan. Belum saatnya. Nah sekarang sudah saatnya kan ya muncul pelan-pelan. Betul. Dan kita sebagai anak cucu ya harus membangkitkan ini sejarah. Sejarah leluhur kita. Memelihara, melindungi. Mantap, mantap. Ya nanti nah, suatu saat. Ayo kita jalan ke sana di pohon beringin yang satunya ya. Nggih. Nggih. Ini juga beringinnya ini lurus. Sama tadi yang di sana, coba disut ini nanti apa? Sama lurus sana. Ini sejajar ini pohon beringinnya sejajar. Sejajar. Ini yang kedua, nanti yang kita yang tua. Ketiga. Ke pohon beringin yang ketiga. Yang ketiga di sana tadi. Di sana tadi. Nah. Ini pohon yang paling tua. Ini pohon apa ini Pak namanya, Pak? Ini apa? Nggih. Tapi kelihatannya kecil tapi tua. Nggih. Cabai rawit. Cabai rawit. Kecil-kecil tapi tua. Terasil loh. Nggih. Di ini pohon batasan yang paling tua di sini. Kelihatannya kecil tapi tua. Sangat tua sekali. Pohonnya langka semua, Pak. Nggih. Jadi di sini banyak sejarah-sejarah situs-situs peninggalan dari leluhur kita. Dan kita seyogyanya sebagai anak cucu dari leluhur kita harus membudayakan dan memelihara, melestarikan dari leluhur kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sebetulnya anak cucu dunia itu bisa mengambil apa ya, mengambil nilai-nilai dari sebuah keluhuran. Keluhuran leluhur kita itu dalam membangun itu enggak asal. Leres. Penuh nilai-nilai filosofinya harus kita pelajari ya itu. Betul, Pak. Betul. Dari situ anak-anak generasi yang akan datang dijadikan tombak dalam membangun bangsa. Betul, bangsa betul. Kita punya ini loh kita. Ya. Tidak ada bangsa yang besar tanpa ada sejarah. Pasti betul. Pasti punya peradaban dengan berbudaya. Timuran. Iya. Jadi sudah mulai. Jadi adab ketimuran harus kita kembangkan. Kita budayakan lagi. Tidak melihat suku, ras, agama. Jadi kita bersatu padu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun sangat, yeah. Pak, penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sampun mandu, sampun maring
Semoga kita wawasan, bisa bertemu di lain hari. Alhamdulillah. Kula nyuwun pangestine. Nggih, nggih. Kalih Pak sinten, Pak? Pak Sharif Hidayatullah. Pak Sharif Hidayatullah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah, syukron nikmatihi. Bersyukur kita kepada Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sekarang berada di situs. Situs apa, Pak? Situs Pertitaan Sumber Beji. Situs Pertitaan Sumber Beji yang ada di Desa Kesamben. Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Dan alhamdulillah saya beserta Mas Joko dan bapaknya adalah Sharif Hidayatullah. Bapak sinten, Pak? Sharif Hidayatullah. Sharif Hidayatullah. Nggih. Selaku napa sampeyan lagi? Selaku ketua paguyuban perkumpulan pelestari. Alhamdulillah dengan Bapak ketua paguyuban di sini. Jadi malam ini kita akan langsung saja mediator menghadirkan beliau. Sosok sini, Pak. Ibu Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Tunggal Dewi. Mari langsung kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa dan kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari tipuan-tipuan jin setan Jerman ekspansi yang akan mengganggu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, atas jin buruk kami penyusam yang wajah yang menerona. Kami mohon diprotek, ya Allah. Dilindungi, ya Allah. Sikan dari gangguan kesehatan tipuan jin setan sama iblis. Bila ada yang akan masuk menyusup dari golongan jin setan sama iblis fasik, otomatis semua tembakan dapat jin masuk. Ampun. Assalamualaikum. Nyuwun pangestunipun Ibu Ratu. Sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun ingkang kathah saderengipun. Matur suwun sampun hadir karena kita dari tugas beliau guru kita Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kami ditugaskan untuk menghadiri juga tempat Ibu Ratu. Kalau boleh tahu Ibu Ratu namanya siapa? Sembet.
Inggih sampun ngutus panjenengan sedaya dugi hatur dulu ibu ini ceritanya situs ini dari zaman siapa dan tahun berapa? Kresanipun sedaya anak cucu pendiri kerajaan mangke tembiki bakal muncul kejayaan Pondok Wanita. Amin. Angin puja, bumi nuswantara bakalipun jaya, engkang dipun pimpin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Piyambakipun sing gagah nyepeng jagad, jagadipun panjenenganing, lan jagadipun poro lelembut. Nggih, piyambak. Nyuwun sewu, nderek tangklet. Walaupun kita ini murid beliau, tapi kita juga belum tahu sejatinya beliau siapa, Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Beliau niku sanipun akar jagat. Subhanallah. Beliau niku nangku putusan akhir jamur. Sembah kunci sedaya harta kerajaan sakmene dipersiapaken kali sedaya para leluhur nuswantara. Sedaya para raja-raja, para pemangku aman saking murti pati Gusti Kang Tita semenuhnya sampun mati, amin. Poro leluhur sampun
Alhamdulillah. Olehku panjenengan sedoyo sing bakal ngginakaken sedoyo warisan dipuntata api. Nggih, dipuntata rohani. Nggih. Jejak jujur setitil hati-hati. Ampun nyanto warisan poro luhur kejamah tiang-tiang nafsu seraka. Okay. Sedoyo dipun ilasakan saking Gusti Agung Jenggan. Mula bejo sakit anak cucu kabeh mukti sedoyo sakit aman. Amin. Boten silo kadunya niki sedoyo namun kagem kemakmuran masyarakat. Kinten pemimpin ingkang angsal warisan leluhur kersane kita sedaya Semerak. Sampun kula sampaikan. Iya, sampun bingung panjenengan sedaya. Sinten sampeyan cahaya matur suwun piyambak niku pemimpin alam kaya piyambakipun pemimpin alam kaya alam jin berkelayangan mangke dumunipun pun kinarisipun Sang Hyang Antaryo Jagat bakil maringi kita mimpi Nuswantoro lan sedoyo mimpi kulo namo angsa kita jagi waris sampun dikawuh kalih para leluhur kula ikan sapi berjuang gabel kemakmuran anak cucu dengan tangis dan itu kebetulan dibutuhkan mati aku silakan tuh nikus dalam titik. Tanya, apakah Ibu Ratu dulu wafat atau moksa? Gusti Kang Antaryo Jagat, ma
hari tugas. Alhamdulillah sampai tugas. Lelah. Ingkat jati sedoyo masyarakat. Belum tahu Ibu Ratu sekarang tugas di mana. Prajurit cari dayang-dayang datang pergi. Matur suwun, sampun hadir Ibu Ratu. Ibu Ratu selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, dari Tuhan, dari pencipta kita, diberikan kesehatan, diangkat derajatnya yang lebih tinggi lagi. Kalau boleh tahu Ibu Ratu masih agama apa? Kami cengkayangan riku, ingkan sampun diparingi cahaya sakit guru ini, dan kita yang sampurnani kulo piyambak nyeka dapet kusikan neng nepsu nipun menungso niku sing dados saking sifat
iblis. Tumindak milakan Tumindak coklat Tumindak Nih sedot Si pati iblis. Ijih nyumpang istu nipun ibu ratu. Tau niki pun bakal medal sedoyo. Tau niki. Amin. Awal ibu kejayaan puluh pantor. Mulai dijati dia. Dijati Amin bang itu nipun. Amin ibu ratu yang sekerja penapa itu. Bangke. Jemengan pun semerap tiang. Niku sedoyo sampun ten mana itu panjang. Mangke luhur bakal bimbing panjenengan. Sedoyo luhur sampun manda. Nggih nampung bantu anak cucu. Kedah ibu laku cucu. Laku cucu. Laku engkang saya sedikit baru dan akan berjalan seperti ibu itu untuk engkang engkang itu pasti engkang itu engkang sampai bukan kamu engkang sampai tentunya pergi namun melaku uretmiku namun ngapeti ngapeti engkau itu marah kusti kang akan niku bakal tumbuh tumpratu uret kang sampurna. Sedaya sampun wonten kitahnya. Sedaya sampun wonten dawuh. Sedaya sampun wonten tugasipun piyambak. Ampun ngantos congkrah. Tetep jejer. Saling layani. Saling sampun mas, matur suwun sangat sampun hadir kita sedaya datang mriki nyuwun agungi pangapura datang panjenengan menawi kita sedaya mengganggu tugasipun panjenengan kita sedaya nyuwun dibimbing yang diarahaken yang pangestunipun panjenengan. Insyaallah bagi pungkar ini bakal muncul sedoyo. Amin. Pungkar ini bakal tetap aku kerahiku sama Gusti Kang akan menjaga. Amin. Cinta pun titik paten kalau orang leluhur ibu panjang. Amin. Orang leluhur panjang dengan aku tiang-tiang engkang saya.
boten kados ingkang sejarah. Sejarah niku kangging ngaburaken. Sejarah niku tiyang ingkang menang. Matur suwun sanget kita sedaya perwakilan dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana memohon maaf sebesar-besarnya apabila Ibu Ratu sudah memberikan kejangan yang banyak pada kami. Monggo. Monggo menawi sampun matur suwun sanget ingkang kathah. Inggih matur suwun sanget. Air mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, semoga video ini kita bersama-sama mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah leluhur kita yang terdahulu. Kita sebagai anak cucunya, kita harus mempertahankan, memelihara, dan membudayakan, dan membantu bersama-sama agar sejarah dari leluhur kita di zaman terdahulu agar bangkit kembali. Kita bersama-sama berdoa, berjuang bersama, kita guyub rukun, gotong royong, semoga Nusantara kita menjadi Nusantara gemah ripah loh jinawe. Dan sekian dari kami semuanya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak nggih. Sami-sami. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.